50% pengurangan jumlah kematian akibat kemalangan jalan raya disasar menjelang 2030. Sasaran menerusi Pelan Keselamatan Jalan Raya 2022-2030 ini bertujuan menjadikan Malaysia negara sifar kematian akibat naas di samping melindungi kebajikan pengguna jalan raya. Itu berdasarkan kepada baseline data pada tahun 2019. Bermaksud 6,000 perlu kurangkan sampai 3,000. Ya, walaupun kita nampak dalam tempoh 2 tahun mungkin ya, kita macam boleh berasa lega, tapi hakikatnya 2020-2021 disebabkan ada PKP. Kenderaan sebenarnya tak dibenarkan berada di atas jalan raya, tapi meskipun faktor itu, kita nampak pada tahun 2020 kita masih lagi mencapai ya, angka 4,634. Yang mana pengurangan nampaknya 25%. Beliau menyatakannya selepas melancarkan ops bersepadu dan kempen keselamatan jalan raya sempena Tahun Baru Cina di Putrajaya. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menggerakkan lebih 2,000 anggota penguatkuasa di seluruh negara bermula Selasa lalu hingga 8 Februari. Antara inisiatif JPJ menggunakan kaedah penyamaran sebagai penumpang bas ekspres dan pemantauan di 14 lokasi tumpuan sepanjang lebuh raya.